Halo semuanya, di video kali ini gue akan menunjukkan 5 trik di map Fracture. Oke, langsung aja kita ke trik yang pertama. Nah, kalau kalian main Killjoy terus kalian jagain A, daripada kalian taruh nanoswarm atas bawah kayak gini, mendingan kalian taruh satu aja buat atas bawah. Nah, caranya kalian tinggal ke garis yang ini, gak perlu spesifik, yang penting di garis yang ini, lalu aim ke pojok kanan atas box ini, lalu klik kanan nanoswarm kalian. Nah, nanoswarm ini bisa kenain atas dan bawah, jadi kalian nggak perlu taruh dua kayak gini. Oke, sebelum lanjut, kalau kalian pengen top up aja di warung top up, karena di situ paling cepat, paling murah, paling terpercaya. Jadi langsung aja ke Instagramnya warung_top up. Trik selanjutnya itu buat bridge. Kalau kalian pengen majuin A pakai ulti kalian, kalian ulti aja di belakang box ini. Jadi kalian bisa ulti, terus kalian lompat ke atas box ini. Nah, jadi setelah kalian ulti, kalian bisa langsung pick dari atas box ini. Kalau ada musuh yang kena ulti, kalian bisa lihat. Dan trik selanjutnya itu untuk Viper. Oh ya, betul, kalau kalian pengen main controller di map ini, mending main Viper aja. Karena kalau pakai Omen dan Brimstone itu biasanya smoke-nya kurang. Nah, triknya itu kalau kalian attacker pengen plant di B, kalian plant di pojokan sini aja. Nah, terus kalian keluarin smoke kalian, terus slipin di situ tuh. Tinggal kalian lempar aja ke arah situ. Nah, smoke ini fungsinya buat apa? Kalau kalian nyalain, nah ini kan nggak ngalangin apa-apa nih. Nah, tapi kalau ada musuh masuk pengen defuse, mereka nggak bisa lihat apa-apa nih. Nah, jadi kalian tinggal main di tower, kalau ada musuh defuse tinggal kalian pick, terus kalian bunuh. Dan trik selanjutnya itu line up post plant kalau kalian plant di A. Nah, kalau kalian plant di pojokan sini, kalian tinggal taruh aja smoke kalian di situ biar nambah damage, terus kalian naik ke sini, ke satelit, dan kalian ke pojok batu yang ini nih. Oke, kalau udah kalian keluarin molly kalian, aim ke pojok kanan atas bangunan yang gelap ini, terus kalian tinggal lempar aja. Mollynya mendarat persis di atas spike-nya, terus kalau kalian smoke itu nambah damage kalau ada musuh yang defuse. Dan terakhir itu line up post plant kalau kalian plant di B. Nah, kalau defaultnya B kan plant di belakang box ini, kalian tinggal plant aja di situ. Nah, terus kalian tinggal mundur ke sini, terus ke belakang box yang ini. Dan line up-nya itu kayak gini nih, kalian lihat pohon ini daunnya, ada pohon yang di belakang, ada pohon yang di depan. Aim di pertemuan pohon belakang dan pohon depan di sini. Terus kalian tinggal lempar aja. Nah, line up-nya nggak cuma buat kayu, buat killjoy juga bisa. Dan juga buat Viper, tapi cuma smoke ya, kalau molly-nya nggak bisa. Oke, jadi sekian video ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.